Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dari MDLUC 2018 di Barcelona. Dan hari ini bersama saya ada Nokia 8110, iaitu peranti klasik yang cukup sinonim dalam penggambaran filem The Matrix. Ia membawakan spesifikasi seperti penggunaan chip Snapdragon 205, memori 512 MB RAM dan bateri berkapasiti 1500 mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan berasaskan polikarbonat dengan bahagian penutup kekunci T9 yang boleh di-slide keluar. Di bahagian sisi ini, ia menempatkan butang kuasa selain menempatkan earphone jack dan micro USB di bahagian atas. Untuk skrin, ia hadir dengan paparan 2.45 inci QVGA yang dibina berasaskan panel TFT. Peranti ini dijana dengan Kai OS, iaitu sistem operasi yang defog daripada Firefox OS. Jadi anda tidak boleh sideload aplikasi Android, sekaligus tidak membenarkan anda memasang WhatsApp, Spotify atau sebarang aplikasi Android kegemaran anda ke dalam peranti ini. Menariknya, peranti ini turut mempunyai sambungan Wi-Fi selain membolehkan anda membuat Wi-Fi hotspot melalui sambungan LTE. Ia hanya didatangkan dengan kamera asas 2MP namun masih mendatangkan sokongan LED flash untuk membantu ketika penggemaran malam. Dari segi bateri, ia menawarkan kapasiti 1500 mAh dengan masa panggilan LTE sehingga 85 jam bersama masa bertahan sehingga 25 hari. Untuk harga jualan, Nokia 8110 bakal ditawarkan pada suku kedua tahun ini dengan harga jualan €79 atau sekitar RM381. Jadi sekian sahaja dari saya, Arif Ismail, untuk pandang pertama Nokia 8110 ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.